Ada sebuah kejanggalan. Ya, kejanggalan terjadi saat Timnas U23 berjumpa dengan Thailand U23 di semifinal. Setelah diketahui Indonesia unggul dari segi permainan, terlihat ada sebuah momen janggal dari pemain Thailand yang menerima surat dari pelatihnya. Terlihat momen itu ketika pemain Thailand U23 sempat terlihat membaca contekan di tengah babak kedua yang membuat netizen tanah air langsung penasaran. Diketahui, setelah adanya surat tersebut, terlihat pemain Thailand mengkasari pemain Timnas U23 Indonesia. Hal itu nampak jelas, setelah membaca contekan surat yang dibaca pemain Thailand Kritsrada Nonrarak. Pemain Thailand nampak agresif setelah melihat membaca surat tersebut. Ada dugaan pelatih menyuruh pemainnya untuk mencederai pemain Timnas U23. Terlihat yang menjadi amukan pemain Thailand, ada bekam putra, kakinya menjadi sasaran kerasnya pemain Thailand. Setelah itu ada Ramadan Sananta menjadi korban kecurangan pemain Thailand, Jim Kelly Sroyer pun kena amukan pemain Thailand, Roby Darwis dan Rifki Dwi juga menjadi sasaran liciknya pemain Thailand, yang diduga Thailand sudah kalah telak, dan tak mampu membendung malu, akibatnya pemain Timnas U23 menjadi sasaran amukan kasarnya pemain Thailand yang ingin mencederai pemain Indonesia, yang diketahui para pemain yang dikasari pemain Thailand adalah pemain penting di Timnas U23. Ya, ada dugaan bahwa isi surat tersebut adalah bentuk pemain Thailand tak ingin Indonesia menang di final Piala AFF U-23. Di mana kala itu Timnas Indonesia U-23 sukses menyingkirkan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor 3-1. Gol-gol Timnas Indonesia U-23 dipersembahkan oleh Jim Kelly Sroyer, 10, Muhammad Ferrari, 23, dan gol bunuh diri pemain Thailand, Natcha Prosombun, 45+1. Sementara tim Gajah Perang cuma bisa memperkecil lewat gol Cukitwan Pravao, 27. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Ya, dengan kemenangan itu, Timnas Indonesia U23 akan menantang Vietnam U23 di partai final. Laga final yang dihelat di Rayong Province Stadium. Jadi itulah tadi, dugaan isi surat instruksi pelatih Thailand yang ingin mencederai pemain Timnas Indonesia.